Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Kalau buat KB 1 bulan, suntik bulan berikutnya apakah sama harus nunggu selama 7 harian baru bisa berhubungan? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Untuk KB 1 bulan berikutnya, bukan KB yang pertama kali, jika suntiknya tepat waktu tidak perlu menunggu 7 hari lagi baru bisa berhubungan. Jadi langsung bisa dipakai untuk berhubungan. Hanya untuk suntik KB yang pertama kali yang harus menunggu selama 7 hari. Jadi untuk suntik kunjungan ulang, yaitu kunjungan kedua dan seterusnya, itu tidak perlu menunggu 7 hari untuk bisa berhubungan. Jadi bisa langsung dipakai berhubungan asalkan suntiknya sesuai jadwal ya, tidak terlambat. Oke, jadi suntik untuk berhubungan tidak perlu nunggu selama 7 hari untuk KB ulangan atau untuk KB 1 bulan yang kunjungan ulang. Jadi bisa langsung dipakai berhubungan setelah suntik jika suntiknya tidak terlambat atau sesuai jadwal. Oke, sekian dulu jawaban dari saya mengenai apakah suntik KB 1 bulan yang kunjungan berikutnya atau kunjungan ulang, kunjungan kedua dan seterusnya, itu harus nunggu selama 7 hari. Jadi jawabnya tidak. Jadi bisa langsung dipakai untuk berhubungan asalkan tidak telat atau suntiknya tepat waktu sesuai jadwal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.